99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini. Halo, mana nih pasangan saya? Kok tidak ada suaranya? Aku menunggu lanjut kamu setelah itu apa? Apa gitu ya? Ngomong-ngomong soal ojol dari kemarin tuh sih. Kenapa dengan ojol? Banget nih, aku prihatin banget tentang persoalan-persoalan di ojek online yang sampai sekarang berlarut-larut karena peraturan menteri itu. Peraturan yang nomor 108 itu ya. Iya, sama kayak tadi juga 108 loh. Yang dibahas. Oke, sebenarnya tadi kan kita sempat lewat juga di Bundaran Tugadipura ya, di Raden Intan itu. Iya, ramai sekali. Perasaanku itu ada apa gitu, enggak taunya para driver ojek ya, ojek online ojek. Atau ojol aku itu lebih ya. Aku senengnya nyebutnya ojol. Ojol gitu. Ya, betul. Ini demo di Bundaran Adipura. Iya. Mereka tuh menuntut agar peraturan menteri atau PM 108 itu segera dihapuskan gitu. Iya. Kalau aku sih mungkin merasakan ya apa yang mereka rasakan ya kalau peraturan menteri di 108 tahun 2017 ini bisa membuat mereka menjadi kalang kabut juga karena kan itu termasuk bagi-bagiannya itu jadi gimana ya kalau umpamanya bisa menguntungkan pihak aplikasi masyarakat, sih sebenarnya itu okay. Yang diuntungkan pihak yang punya aplikasi itu tersebut. Gitu. Tapi miris juga Ton. Karena sekarang Ton apa Tom? M nggak denger ngomong M. Jadi gimana? Miris gimana? Sekali karena banyak sekali yang orang sengaja untuk mengambil kredit untuk apa? Memiliki kendaraan. Beralih profesi menjadi ojol. Ojol ataupun ya ojol itu termasuk yang mobil driver juga ya. Mobil ya kendaraan roda 4 maupun di roda 2. Nah mereka tuh kreditnya tuh kan rada sulit banget gitu. Jadi berharap bahwa rute-rute itu bisa menutupi mereka setiap harinya. Tapi kalau umpamanya ada masalah dengan peraturan menteri nomor 108 tahun 2017 itu ya mereka mau bisa ngomong apa gitu. Padahal sebenarnya sih meringankan, tapi sebenarnya peraturannya juga lagi belum dijelaskan. Sekarang kan banyak banget orang yang memanfaatkan waktu untuk menjadi ojek online baik berupa roda 2 maupun roda 4. Bahkan anak-anak kuliahan juga sekarang yang sudah mau wisuda skripsi gitu mereka mengisi waktu dengan menjadi ojol ya. Kayaknya kamu juga gitu ya kemarin. Iya kalau aku nggak siaran gitu aku memang jadi ojol. Nggak diterima karena kendaraannya melewati udah melewati batas tahun pembuatan gitu. Jadi memang banyak orang yang sudah tahu sih sebenarnya apa sih yang diatur dalam peraturan menteri nomor 108 itu menteri perhubungan ya. Jadi peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 ini yang mulai berlaku tahun lalu yaitu tepatnya 1 November 2017 memang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Tuh. Yeah. Kalau kita lihat memang sebelum ada ojol ini kendaraan-kendaraan itu kan mereka umum ya kendaraan yang mengangkut penumpang gitu mereka menggunakan trayek. Yeah. Misalnya dari Raja Basa ke Bandar Lampung atau ke Karang itu maksudnya itu kan warnanya telur bebek ya. Udah warna biru telur bebek gitu kan tapi, mereka ada trayek gitu kan. Tapi sebenarnya sih mereka lebih senang yang rute-rutenya dikit dan pendek dibayar minim pun mereka mau jadi gak protes tergantung kita juga. Kalau rasa-rasanya segitu kayaknya kan kita ini permisi banget kalau untuk membayar ojol nilainya 3.000 atau 4.000. Padahal sebenarnya gak masalah mereka juga kan hitung-hitungan poinnya setelah 12 setelah atau 14 hari. Kok bukan? Bukan apa? Trayek ya. Jadi sebenarnya iya, mereka lebih senang untuk tarif-tarif terdekat dan murah daripada tarikan yang jauh. Harganya tetap segitu, jadi mendingan mereka lebih lepas yang pendek-pendek. Jadi, iya betul. Lagi coba pula, aja lihat gitu, kirain kita kalau yang rute-rute dulu sih pengertiannya ojol itu, kalau yang pendek-pendek kayaknya dia nggak mau gitu. Gak ternyata mau, mereka karena lebih memilih yang pendek daripada yang rute panjang. Iya betul sekali, dan memang sekarang ya banyak sih masyarakat yang diuntungkan juga gitu loh. Karena bisa antarnya sampai di depan pintu rumah. Gitu kan. Bila jadi kayak super pribadi. Sekarang juga mau pesan apa-apa bakso di mana gitu udah instagramable udah langsung pesan lewat ojol juga. Ada kan sistem aplikasi yang langsung bisa beli ada langsung juga. Antar juga banyak ya.
Okay, kemudian banyak Tom, tapi juga kita juga harus khawatir juga terhadap angkutan yang konvensional lain, yang lain ya. Yang memang sudah ada dan mereka memiliki payung hukum yang memang sangat kuat sebelumnya. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya setuju nggak sih kalau umpamanya kita lebih belain aplikasi itu daripada konvensional? Gitu angkutan ya, konvensional umum. Ini saya sebagai ojol atau sebagai penumpang? Ya kalau sebagai masyarakat umum lah udah. Oh gitu, masyarakat umum. Kalau ke pribadi, karena sekarang kan zaman sudah modern dan memang kebutuhan penumpang itu kan gak sama ya. Jadi kadang ada yang misalnya ke Raja Basah itu kan gak harus ke terminal. Misalnya ke Gang Kopi atau ke Gang Cengkeh yang masuk lagi dalam lagi. Nah dengan model transportasi yang sekarang, saya pikir itu malah menguntungkan si penumpang gitu loh. Gitu. Kalau dulu saya dari Bandar Lampung, dari Karang gitu, misalnya mau ke Jalan Kopi, masuk gang dua gang itu saya harus jalan. Lebih enak mana? Lebih enak yang ojol kalau saya bilang. Ojek roda dua? Roda dua atau roda empat tapi yang online. Sudah pernah gitu. Belum dapat pengemudi atau driver ojol yang perempuan? Yang banyak belum. Banyak loh sekarang, banyak. Ada ya? Bahkan ada ojol syariah loh. Oh? Ada aplikasi ojol syariah. Iya, kapan ntar kita talkshow bareng ya? Talkshow bareng deh dengan teman-teman dari ojek syariah. Bener loh, pendengar 99,2 FM ada ojol syariah di Bandar Lampung. Jadi itu nanti khusus? Ada Kak Ira Saputro. Oh gitu ya? Di sana, di ojol syariah. Oke. Berarti memang sudah berkembang ya. Tadinya kan hanya satu atau dua brand yang muncul, tapi karena rakyat Lampung ini kan, warga Lampung kan banyak yang pinter-pinter gitu loh. Jadi dia juga pengen membuat ojol. Mungkin nanti ada ojola. Apa itu? Ojek online Lampung. Lebih keren lagi. Itu termasuk komunitas yang protes tadi loh. Iya ada, ya memang benar. Tadi itu banyak sekali komunitas dan saya juga agak sedikit, tapi banyak juga ya ternyata. Ada 33 community driver online. Itu termasuk belum komunitas di bawah yang saya buat loh. Oh gitu ya? Berarti 44 luar biasa. Oke. Ya udah pokoknya namanya peraturan itu kalau dikeluarkan kan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Yang pasti harus dijelaskan juga oleh pemerintah Republik Indonesia dan terutama untuk pemerintah daerah bagaimana pengaturan ojol ini. Betul sekali ya. Untuk informasi lebih jauh, makanya pendengar Radio Radar jangan lupa stay tune terus di 99,2 FM. Atau juga misalnya mau melihat atau juga mencari informasi yang memang itu akurat, up to date, bisa secara online, bisa di radarlampung.co.id atau juga harian Radar Lampung ya yang terbit setiap hari. Ada banyak halamannya, informasinya juga komplit. Silahkan ya cari informasi-informasi yang memang bukan hoax. Apalagi zaman sekarang kan banyak juga nih info-info yang sifatnya itu tidak benar tapi dibener-benerin alias dihoak-hoakin gitu. Ada ya dihoak-hoakin ada gitu? Ada nama orang tuh hoakin. Oh gitu. Oke, 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini. Sekarang kita mau rehatan sebentar. Untuk pendengar Radar, jangan lupa nih untuk yang ada di luar Lampung atau juga yang pengen streaming siaran kita secara live, bisa ya. Langsung pergi ke Play Store ya atau ke Google Play Store, Play Store. Silakan diketik Radar Radio Lampung ya. Nanti diinstal aplikasinya, terus juga langsung dibuka aplikasinya secara otomatis bisa streaming siaran kita ya. Oke, lagu berikutnya saya punya lagu yang keren ini untuk Sister Emma. Stay tune. Senja di batas kota masih segar dalam